tapi dia lepas pun dia tetap apa namanya tegang. Terus ya grafisnya bang. Tarik keras dulu bang. Bikin apa di sini loop? Nanti yang kita mau mainkan bukan yang sebelah sini. Ini suka keputar-putar, bukan sebelah sini, tapi yang sebelah sini. Sebelah luar gang. Ah, yang sisi sini, yang sejajar sama yang ke sana itu. Nah, putar satu. Nah, jangan lupa ikatan kedua itu ada di belakang ikatan pertama. Jadi masuk lagi di belakangnya dua. Nah, ini dikeluarkan lagi ya, baru tiga. Ya, sudah. Mesinnya kayak shifting ya. Ya, nah sudah. Yang ini masuk ke lubang ini. Nah. Aduh, pendek talinya. Masuk boleh nggak? Oh boleh. Nah, sudah toh. Oke. Sudah pancar-pancar dari saya. Nah, jangan lupa ikatan pangkalnya. Ini karena talinya pendek susah. Iya. Harus ditambah. Nah, ini pakai klavit. Ini dilepas pun dia tetap apa namanya tegang, tetap keras. Gitu. Iya. Tahu. Nah, sudah. Yang ini sekarang dimainkan. Begini, salah. Kamu tetap pegang ini. Bisa nggak tangan ini pegang begini? Nah, ini yang dimainkan. Belum masuk. Oke, masuk. Ambil lagi. Tapi harus di belakang ini. Harus di belakang ini. Nah. Belakang itu. Sekali lagi. Kalau bisa, ya kalau dua kali bisa, ya bisa dua kali. Langsung lagi. Oke, tarik pelan-pelan. Lamangan satu juga kita, Sar. Lihat. Beda loh, no, beda. Wih, memang. Gini. Bang, bikin. Close it. Bisa. Tangan kanan pegang ini. Ini kiri, ini mainnya di sini. Gulung. Pelan-pelan aja. Langsung aja ini. Nah. Ya kan? Jadi nggak perlu keluar-keluar kayak tadi. Langsung aja main di sini, gulung di sini. Nah, tuh ini tinggal tak gitu. Gulung lagi. Sak. Rapi toh? Iya. Nah, ini tak. Nah, sudah. Toh. Jadi nyanda rupanya jangan, apa Jangan ubet-ubet kayak tadi. Nah, ini rapi jadi pelan-pelan aja. Toh. Nah, ini baru masuk sini. Nah, ini kalau sudah masuk. Ini yang nyantuk. Ininya yang main ke sini. Jago Faisal memang juragan bawang. Tinggal bikin grafis di sini coba. Coba ulang dari sini. Oh, ya sudah. Gini. Nah, ini tapi ini agak lebar ya, karena ini nanti mau main di sini. Sebetulnya enggak harus ke sana sih. Lubangnya di sini aja supaya enggak jauh-jauh. Di sinilah. Kedekatan kalau itu. Enggak mau jadi nanti dia. Siapa yang ini? Oh, kita. Nah, oke. Okay. Santai ya. Mulai lucu rejal ini. Nah, sudah sip. Mainkan di sini. Sini. Sak. Mesti tak kan itu. Nah, di belakangnya. Tak. Dirapin dulu apa yang kurang supaya enggak bingung nanti. Nah. Satu kali lagi. Yang penting harus di belakang dia ya. Sip. Nah, oke. Okay. Di pelan dulu, pelan-pelan dikencengin dulu.
Gimana kencangnya? Yang ini kencangnya di mana ini? Ya, gini caranya. Ini. Oh. Nah. Sudah kan? Sudah pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, itu mainkan. Masuk di sini. Sip. Terlalu dekat itu. Tapi enggak apa-apa, yang penting tahu. Tarik aja yang kuat, kuat-kuatnya enggak apa-apa. Oke, masuk. Oh, bikin kursi lebar begini dong. Ini dikasih span dulu, Zal. Baru jadi begini. Coba ya, sudah kan. Sudah. Ini tetap tahan. Jadi ngambilnya kira-kira di pas nanti lubang. Kalaupun kendornya dia masih agak span. Nah, ambil kendor begini dulu. Nah. Ya kan? Sudah. Nah, digini dulu ya. Ini. Sudah. Langsung dia. Mancing itu langsung dia. Coba press lagi sekali. Press lagi. Running bowling kali ini. Kalau nggak ada backing itu running bowling. Nah, satu. Sambil dikencengin ya, supaya nanti nggak bingung. Enggak, ini ya. Running bowling. Supaya jelas mana belakang, mana depan. Nah, langsung masuk ke belakangnya. Sak. Coba lagi. Lagi di belakangnya lagi. Sak. Nah, baru kumang. Tarik ya. Masuk situ. Sip. Sak. Nah, tarik itu. Sak. Tarik yang kenceng. Tarik aja yang kenceng. Untuk membuktikan nanti di sininya masalahnya dia harus kenceng ini. Oh. Oh, ini kita punya baru. Bagaimana? Boleh itu. Enggak maksudnya di PK atau di simpul-simpul. Ini sebenarnya apa ini? Jam 8. Hah? Bukan profit ini. Bukan profit. Bukan. Tarik spesial. Geser-geser. Geser. Lagi. Boleh, Leo. Boleh. Ini begitu sih ya. Iya, itu close fit itu. Anjingnya terjadi ya. Yang 3, ha? Sudah. 100.000.